Swastiastu. Nggih, teng griya mawon. Mriki kathah nggih, Mbak. Nggih, kathah. Niki satu dusun napa pripun? 18.000 nggih, satu sudun. Niki jenengan asli tiyang mriki? Asli tiyang mriki kula. Mriki lek sing omah Hindu sing kathah ten pundi, Pak De? 8.000 niku kathah kula. Cing ini pun di Pakde. Wangsul. Oh Wangsul. Pakde tangkep kedamaian Pakde ye. Niki dusun baru rejo niku tasik tebih Pakde. Oh, netan niku rejo. Niki Kertamaya. Kertamaya. Mriki lek sing omah Hindu sing kathah ten pundi Pakde? Kertamaya niku kathah rejo 8.000 niku kathah. Kathah nggih. Nah, datan. Niku satu dusun nggih, hampir satu dusun. Nggih, ngoten nggih campurane alsawis. Oh ngoten nggih. Jenengan mriki mawon Pakde? Nggih, kula pulang kulo. Niki jenengan badhe ngrumput napa? Nggih. Berarti sinten 8.000 niku kathah nggih, omate. Entah kathah. Nggih, matur nuwun Pakde. Nggih, anjamu. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Setelah kita mencari informasi dari warga desa tentang keberadaan umat Hindu, kita sekarang sudah sampai di Dusun 8.000. Dusun 8.000 ini masuk Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Kita akan mencari keberadaan umat Hindu yang tinggal di Dusun 8.000. Ini info yang kami dapatkan kalau di Dusun 8.000 mayoritas beragama Hindu atau satu dusun penganut Hindu semuanya. Mungkin kalau di Bali satu dusun pemeluk Hindu semuanya itu sudah wajar, tapi kalau di Jawa ini sangat langka, kita bisa menemukan satu dusun mayoritas beragama Hindu seperti di Dusun 8.000 ini. Ini sungguh luar biasa keyakinan umat Hindu yang ada di Dusun 8.000, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ini info yang kami ketahui untuk aktivitas umat Hindu seperti biasa karena tinggalnya di pegunungan, mereka aktivitasnya mencari rumput untuk pakan sapi. Ini ada yang bertani dengan menanam pohon kopi. Kalau sumber ekonomi warga Dusun 8.000 rata-rata penghasilan tahunan, ada yang panen kopi, panen durian, tapi untuk sumber ekonomi yang utama ini dengan beternak sapi perah. Ini kita akan terus mewartakan tentang keberadaan umat Hindu yang ada di wilayah Nusantara. Barangkali umat Sedharma suka dengan channel kami, silahkan di like juga di subscribe, karena satu like atau satu subscribe menambah semangat kami untuk membuat konten tentang perkembangan umat Hindu yang ada di wilayah Nusantara. Jika umat Sedharma ingin berkunjung atau tirtayatra ke pura yang ada di Dusun 8.000, monggo dipersilahkan. Ini suasananya benar-benar sangat nyaman di pegunungan. Kami dari tadi melihat di depan rumahnya, tapi jarang sekali untuk bangunan pelinggih atau penunggu karang. Ini rumahnya banyak yang permanen, sahabat. Ini kelihatan di depan kita. Inilah rumah umat Hindu yang tinggal di Dusun 8.000. Inilah aktivitas warga umat Hindu tiap hari mencari rumput seperti ini. Ini karena ada yang beternak kambing, beternak sapi perah, tiap hari seperti ini untuk aktivitasnya umat Hindu yang tinggal di Dusun 8.000, Kabupaten Blitar. Ini suasananya benar-benar sangat sepi, mungkin untuk aktivitas umat Hindu di sini lagi di perkebunan. Tadi cuma kita melihat ada warga desa yang sedang pulang dari mencari rumput. Ini mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan umat Hindu yang tinggal di Dusun 8.000. Oh niki pura nih tasik tebih nggih. Pura alit niki. Nggih. Taniku. Etan mriku nggih. Jenengan umat Hindu apa? Umat Hindu. Oh nggih jenengan. Swastiastu. Swastiastu. Oh nggih nggih nggih. Niki santai-santai yang penting griya nggih jenengan. Nggih. Aktivitas ini apa Mbah? Sak pinten-pinten. Ah kula ana mboten nyambet damel. Mboten. Nggih teng griya mawon. Mriki kathah nggih umat Hindu. Nggih kathah. Ini satu dusun atau berapa? 8.000 nggih, satu sudun. Oh, berarti kok.
Kathah Hindu ne. Niki lek kegiatan tiap minggu niku tasik rutin dilakukan. Nggih, tasik rutin, Pak. Minggu tiap minggu. Berarti niki ya kajian mancene kathah umat Hindu. Nggih, kathah. Niki jenengan asli tiang mriki. Asli tiang mriki kula. Berarti jenengan turun temurun dari nenek moyang umat Hindu. Nggih, umat Hindu. Nggih. Tapi sedaya agami niki. Nggih, sami mawon, nggih. Nggih. Mriki lek tentang kerukunan. Nggih, kerukunan sae. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Jenengan diparingi segala laras, nggih. Nggih. Tak melampah-melampah. Nggih. Tambah luwih. Nggih. Itu tadi sahabat untuk bincang-bincang kita dengan salah satu warga umat Hindu yang tinggal di Dusun Wolongewu. Beliau keyakinannya begitu kuat, tetap Hindu dari dulu. Ini kita nggak sendirian, jelajah kampung umat Hindu, kita bersama Media Magampeng, rekan kami. Ini kami berdua terus mewartakan untuk perkembangan umat Hindu yang ada di wilayah Nusantara. Untuk Dusun Wolongewu ini sahabat terletak di perbukitan atau di pegunungan, jadi untuk udara ini khas pegunungan, sejuk, indah, luar biasa dengan ketinggian antara 656 meter sampai dengan 718 meter di atas permukaan laut. Jadi untuk suasananya atau udaranya sejuk, khas pegunungan. Ini kelihatan di samping jalan ada tanaman kopi. Ini juga sumber ekonomi umat Hindu yang tinggal di Dusun Wolongewu. Ini bagus-bagus untuk tanaman kopi. Ini sudah ada yang matang, ada yang sudah siap panen. Inilah keindahan kampung Wolongewu, kampung dengan mayoritas umat Hindu. Ini rumahnya seperti ini. Ini memang kalau di Dusun Wolongewu ini rumahnya banyak yang permanen. Itu kelihatan di atas rumah ada pelinggih. Ini sewaktu bukti nyata kalau di sini memang benar-benar banyak penganut Hindu, tapi masih jarang sekali umat Hindu mendirikan pelinggih seperti itu. Ini kita terus naik untuk menyusuri jalan-jalan untuk melihat perkampungan umat Hindu yang ada di Dusun Wolongewu. Yang barusan menemukan channel kami, channel Jejak News, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih yang setia menonton channel kami. Kami sekarang berada di Dusun Wolongewu, Desa Gresik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Inilah keindahan kampung rumah umat Hindu, kampung mayoritas Hindu yang kita temukan di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kita akan naik lagi untuk melihat rumah mayoritas umat Hindu yang ada di Dusun Wolongewu. Ini memang luar biasa untuk keindahan alam yang ada di wilayah Dusun Wolongewu, Kabupaten Blitar. Ini kayaknya ada warga desa, coba kita temui untuk menyapa beliaunya. Ini di atas rumahnya sudah perkebunan. Ini umat Hindu sedang panen jagung. Ini juga sumber ekonomi umat Hindu. Ini sedang panen jagung seperti itu. Ini rumahnya juga sudah bagus. Coba kita hampiri untuk menyapa umat Hindu yang tinggal di Dusun Wolongewu.
Ini salah satu aktivitas umat Hindu, mencari rumput seperti ini. Kacang Jawa punan nggih? Nggih. Sehat, Mbah? Sehat nggih? Nggih, dalem pundi? Kula Jombang. Oh. Oh, niki panen gandum kalih gabah. Cukup itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan semua informasi kali ini bisa bermanfaat. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.